Guna meningkatkan kualitas mutu pelayanan, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping melaunching gedung penunjang dan pembukaan bangsal perawatan baru dengan nama Gedung Siti Walidah. Gedung ini difungsikan untuk unit gizi, linen, dan CSSD Central Sterile Supply Department, yang unit yang bertanggung jawab atas pencucian dan distribusi alat yang telah disterilkan di rumah sakit. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping menggelar peresmian gedung penunjang dan pembukaan bangsal perawatan baru dengan nama Gedung Siti Walidah. Kegiatan ini bertepatan dengan Hari Bermuhammadiyah PKU Gamping yang rutin diselenggarakan setiap tanggal 15. Gedung Siti Walidah akan dimanfaatkan untuk unit gizi, linen, dan CSSD atau Central Sterile Supply Department, yakni unit yang bertanggung jawab atas pencucian dan distribusi alat yang telah disterilkan di rumah sakit. Ahmad Faisal, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, mengatakan bahwa ini adalah ikhtiar untuk selalu menjaga mutu layanan dengan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan standar. Layanan unit gizi PKU Muhammadiyah Gamping berlevel B ke atas dan sudah tersertifikasi halal. Jadi ini komitmen kami dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping untuk menjaga mutu pelayanan dengan mengadakan layanan penunjang yang standar. Nah, kalau standarnya kelasnya mungkin nggak kayak gini untuk treatment. Ini untuk gizinya kemarin disurvei akreditasi aja, wah ini levelnya B ke atas gitu, ke atas. Tapi klaimnya saja gitu. Kemudian layanan CSSD ini juga kita sudah mengacu pada standar yang ada, jadi insya Allah linen dan CSSD dengan menggunakan alat-alat teknologi yang canggih, insya Allah akan semakin menambah meningkatkan kualitas mutu pelayanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Kemudian untuk layanan gizi, alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan sertifikasi halal, Prof. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus meresmikan bangsal baru kelas 3 yang akan dinamai bangsal Atin. Dengan adanya bangsal baru ini, diharapkan akan semakin membantu masyarakat menengah ke bawah sesuai dengan misi perserikatan dalam bidang kesehatan. El Mariana, Asrul Sabtono, memberitakan dari Sleman, Yogyakarta.